sedapnya bau harum manis ni. Hampa nak tahu tak ciri-ciri sebenar buah ni? Mari sini, kami nak habak. Ini ada beberapa tip yang agak pentinglah kepada penggemar-penggemar harum manis. Pastikan buah harum manis yang pengguna beli di pasaran, pastikan melihat keadaan lekuk ni. Jadi kalau ada lekuk ni, ini adalah yang original buah harum manis. Dan yang kedua, dia agak lebar dia punya bahu dia. Di atas di sebelah tangkai ni. Ini buah yang menunjukkan bahawa buah itu adalah buah harum manis lah. Dan dia akan menunjukkan tanduk ni, dia akan strip untuk di bahagian ujung. Jadi harum manis perlis apabila kita mengupas dan makan, isinya agak istimewa lah. Isinya dia tidak akan ada seperti mempelang-mempelang lain yang agak bersabut. Apabila matang, buah ni akan kita akan boleh dapat bau harum lah. Sebab tu dipanggil harum. Bila harum, confirm bila harum ni mesti dia akan manis. Selain daripada ni polis, mungkin dia manis sahaja tetapi tidak harum. Itulah spesialnya harum manis di negeri Perlis. Okey, hampa dah tahu kan ciri-ciri buah harum manis yang sebenar. Jadi kalau hampa nak beli, pastikan yang ori nah. Pengguna bijak, tertipu tidak?